Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas hukum nun sukun, tanwin, dan juga huruf lin. Baik, pada bagian yang pertama, ya, kita masuk pada pembahasan nun sukun. Ya, pembahasan nun sukun, yang mana, ya, nun sukun ini, ya, kita lihat di sini ada eh, beberapa huruf yang menyertainya di dalam contoh kita lihat di sini yang pertama ya huruf lam fathah bertemu dengan nun sukun nah, ini contoh yang pertama kalau kita lihat ya nun sukun di sini ya kita memberikan sifat gunnah ya pada nun sukun tersebut apa itu gunnah dengung ya dengung itu sesuatu yang sengau di hidung ya jadi kita macanya lan ada bunyi dengung ya pada Hidung kita kemudian juga, man nah, juga, an nah, ini contohnya ya. Kemudian juga ada sifat tawasud pada huruf nun tersebut. Apa itu tawasud? Tawasud itu memberikan sedikit dia e, mengalir nunnya ya, jadi tidak langsung berhenti. Lan man nah, tidak, tapi kita berikan sedikit e, mengalir ya. Biarkan dia sedikit mengalir pada nun tersebut, nah, ditambah dengan. Dengung tadi. Contoh kita baca pada kolom yang pertama, lan ha, ada sedikit mengalir, man bukan man, tapi apa? Man kemudian an kemudian min. Ha, ini contoh-contoh, contoh-contoh pada nun sukun ya. Berikan dia sifat dengung dan juga tawasud. Apa itu? Mengalir ya, mengalir. Baik. Kemudian kita masuk pada tanwin. Ya, silakan anda lihat pada uh, monitor. Di sini ya kita lihat tanwin sejatinya sama dengan nun sukun. Ya, se sejatinya sama dengan nun sukun. Kita lihat di sini. Ya ada huruf tun. Ya, huruf tun. Yang mana kalau kita dengar ya kalau kita simak dari tun tersebut ada bunyi nun sukun di akhirnya eh, huruf tun atau tin atau tan maka kita dengar apa nun sukun di akhir dari bunyi tanwin tersebut jadi hukumnya sama ya hukumnya sama apa itu memberikan sifat dengung ya memberikan sifat dengung dan juga tawasud pada huruf yang berharokat tanwin contoh tun ya tin kemudian tan nah, ini dia kita lihat contoh pada kolom yang pertama basharun kemudian ahadun nah, ini sama ya tanwin ini hukumnya sama dengan nun sukun nah, ini pembahasan kita ya mengenai tanwin anak-anak ya bisa nanti dilatih-latih ya dengan kolom-kolom yang sudah ada ya kolom-kolom yang sudah ada baik kita lihat di sini selanjutnya pelajaran kita ya bacaan lin ya bacaan lin baik bacaan lin ini ya huruf fathah yang diikuti oleh ya sukun atau waw sukun ya jadi ada dua ya ada waw sukun ada ya sukun kita masuk yang pertama ya bacaan lin yang pertama yaitu huruf fathah yang setelahnya ada waw sukun ya ada waw sukun kita lihat ya di sini ya kita lihat fathah ya huruf hamzah yang merarukat fathah setelahnya ada waw yang sukun nah, ini huruf lin dibaca au kemudian huruf ba Ya, setelahnya ada wow, bau. adapun yang kedua, kita lihat huruf lin yang setelahnya ada ya sukun. Contoh di sini ai kemudian bai. bacaan lin yaitu artinya ringan. Ya, artinya apa? Ringan. Kita tidak menguatkan dalam au terlalu kuat ya. Au ringan saja. Kemudian ai juga jangan ditekan kuat ai tapi air nah, ringan saja Oke okay. kita baca contohnya yang pertama pada kolom nah, yang diberi tanda merah zauna nah, ini zauna nah, ini tidak panjang ya hanya menyempurnakan bacaan Linnya, kemudian di sini juga Taina Taina nah, berbeda ya ketika Zuna ini panjang. Ya, zuna ini panjang. Tina, ini panjang. Karena bukan fathah dia. Ya bukan fathah. Baik, ini uh, pembahasan kita ya mengenai uh, bacaan lin. Ya, kemudian ya anak-anak Ustaz bisa juga uh, berlatih ya dengan kolom-kolom yang sudah disediakan. Baik. Dan juga ya kita uh, selalu berlatih untuk menguasai materi ini dengan Cepat demikian saja materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa bihamdika. illa anta. wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.